Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan channel YouTube NS Petualang. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah tempat wisata taman bunga terbesar yang ada di Kabupaten Semarang, tepatnya di daerah Bandungan. Daerah Bandungan di Kabupaten Semarang memang terkenal dengan udaranya yang sejuk dan pesona kebun-kebun bunga yang sangat indah. Namun ada salah satu objek wisata yang tak kalah mempesona, namanya adalah Taman Bunga Celosia. Dan Taman Celosia ini merupakan taman bunga terbesar yang ada di Semarang, teman-teman. Seperti apa kondisinya? Simak terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik tombol subscribe serta nyalakan loncengnya supaya bisa terus update dan mengikuti video terbaru dari NS Petualang Channel. Tidak hanya menyuguhkan pemandangan taman bunga, namun ada juga wahana permainan, spot foto, dan wisata kuliner. Lokasinya ada di Jalan Wisata Candi Gedong Songo, kilometer 5, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Rute perjalanan ke Kebun Bunga Celosia Bandungan ini memang searah dengan rute menuju ke Candi Gedong Songo. Wisata Taman Bunga Celosia digemari karena harga tiketnya cukup terjangkau. Harga tiket Taman Bunga Celosia untuk hari biasa adalah Rp20.000 per orang, sementara untuk akhir pekan Rp25.000 per orang. Tiket ini sudah termasuk dengan fasilitas spot foto favorit, namun belum termasuk tiket wahana permainan, persewaan handbox, dan kuliner. Sementara jam buka Taman Celosia adalah setiap hari mulai pukul 8 sampai jam 5 sore. Pengunjung yang datang ke Taman Bunga Celosia tak hanya ingin menikmati keindahan taman bunga, sebagian datang untuk berfoto sambil menikmati udara segar kaki Gunung Ungaran. Beberapa spot foto menarik ada di Jembatan Kaca, Lorong Tanpa Batas, Taman Kaktus Rainbow Westeria, Vertical Garden, Tropical Garden, Flowing Hen, dan masih banyak lagi. Thank you.
Taman Bunga Celusia juga memiliki fasilitas lengkap, mulai dari toilet, tempat ibadah, tempat parkir, cafe garden, pertunjukan live musik, hingga penjualan bunga apabila tertarik ingin membawa pulang bunga-bunga yang cantik. Bagi Anda yang lelah dan juga lapar, di sini juga terdapat restoran ataupun tempat makan, dan jangan khawatir, harganya di sini cukup terjangkau. Pengunjung juga bisa mengunjungi Little Korea untuk menyewa hanbok yang bisa digunakan sebagai properti berfoto. Selain itu juga ada wahana kolam renang, untang-anting, trampolin, bom-bom kar, mini trail, go-kart, golf-kart, dan taman kelinci yang bisa dicoba. Anda yang penasaran bisa langsung mengunjungi Taman Bunga Celosia ini. Letaknya sekitar 1 jam dari pusat kota, jadi tidak terlalu jauh, bukan? Ikuti terus channel YouTube NS Petualang, dan jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya bisa terus update dan mengikuti video terbaru. Dan bagi Anda yang sudah klik tombol subscribe, saya doakan semoga usaha ataupun pekerjaan Anda diberi kelancaran dan kesuksesan. Amin. Nah, itu tadi review saya di Taman Bunga Celosia yang ada di Bandungan ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang belum tahu ataupun Anda yang belum sempat datang berkunjung ke tempat ini. Lokasinya searah dan dekat dengan Candi Gedung Songo. Jadi Anda bisa sekalian mampir ke tempat ini untuk sekedar refreshing ataupun bersuah foto. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.